Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, ketemu lagi dengan kami di sini di Air Les Militer. Selamat datang kembali bolo-bolo dulur-dulurku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan pemberangkatan lagi beberapa chopper ya, beberapa unit chopper multifungsi. Khusus hari ini kita akan memberangkatkan beberapa chopper yang sudah ready ya, Jabo. Yang kemarin kan kita sudah kirim-kirim, untuk peletnya juga sudah habis, tinggal apa itu nunggu yang ready lagi. Oke, pada kali ini sebelum kita berlanjut, jangan lupa yang kalian belum subscribe, di subscribe dulu bolo. Kali ini kita di edisi pink biru, warnanya pada pink biru. Halo Mbak Admin, nyapa? Absen ya? Pada ngabsen nih? Absen. Absen RP kirim ya nanti ya. Oke. Seperti ini bolo, kita edisinya warnanya pink-pink biru pada kali ini ya. Kita akan kira-kira nanti akan berangkat mungkin ada 8 atau 9 unit, nanti kita akan pantau lagi untuk teman-teman yang mau melakukan pengiriman bolo. Nah, ini tanpa penggerak ya Mbak? Tanpa penggerak. Wis diredikan bolo, pokoknya ini ya infone seperti ini. Di belakang tak sepil, teman-teman lagi mengerjakan pemolesan mesin chopper multifungsinya bolo, seperti itu ya. Di depan juga banyak sekali teman-teman mengerjakan mesin pelet, nanti kita akan sipil-sipil sedikit lagi. Nah ini dia teman-teman, lagi penggarapan mesin pelet di sana ya bolo. Mesin pelet ini ada Gundala, ini Gundala Pongki Bramasta lagi mengerjakan, lagi fokus dan ngeri sana apa dan gaya netel. Jadi fokus membuat mesin pelet bolo. Nah itu dia, ini pemotongan roller yang nanti dijadikan rollernya di sana ya sama Mas Joko, seperti itu. Ini juga, ini kebanyakan di sini rame penggarapan mesin chopper dan mesin pelet ya, di atas di depan sini ya bolo. Ini juga pemotongan plat di sana bolo, pemotongan plat. Nah itu ya bolo, semua pada fokus di sana. Ada saya dekati coba. Nah ini dia, ini proses pembolongan dari sarangan mesin pelet ya. Contohnya tadi seperti ini yang sudah jadi, ini dibubut sama Mas Joko seperti ini, menggunakan mesin bubut teknisnya Mas Joko, andalan tenan. Ini dia bolo, proses pelubangan sarangan dari mesin pelet. Mantap, tetap semangat, mesti awak air tak gergesi ya. Mantap jiwa. Ini sarangan dari mesin pelet bolo, seperti itu ya kan. Masih bersama Gundala. Woi, Gundala Jawa. Oke, untuk penyemangat hari ini, kata-kata hari ini, kalau di langit ada matahari, Eric Class punya chopper multifungsi Moldak. Wes mau ngetok ae. Ih, job superhero sepi bolo. Sementara tak ngelas me Eric Class ae sik. Oke. Dadi superhero yo kadang rame, kadang sepi yo ngono ku yo. Job karena apa go ngetok? Job karena apa sepi? Kosong ya yo. Kosong. Sementara ngisi engine. Sementara sing ngene tak ngurusi pelet-pelet iki lho. Beh. Karena apa lima 50.000 kok kan. Job karena apa lima. Jadi ku. Senjatamu kok, senjatamu kok. Iki. Macam-macam orang lah berbalmu, enggak pareng lah. Tak repot-repot deh ya. Oke, monggo Gundala. Kano kanggil. Oke, sapolahmu oke. Tada, kayak apa? Admin nggak ada geleng-geleng adminnya. Dan ini mau ngopoi gitu kan? Lagi. Ya tak betah-betah nih guys. Nah ini adminnya pada repot. Apa nginputi data-data yang masuk pesanan sama persiapan pengiriman nanti bolo. Kita akan lanjut pas pemberangkatan. Nah oke bolo, sebelum kita berlanjut untuk menuju pengiriman di sini, apa kendaraannya mau datang, tak infokan untuk teman-teman yang banyak menanyakan tentang berapa ongkir kesini kesana. Nah jadi kita tuh memiliki dua ekspedisi yang biasanya kita kirim. Yang biasanya kita itu JNT Cargo ya bolo, JNT Cargo. Untuk ongkirnya kalian bisa cek di websitenya saja,
ketik JNT Kargo terus cek tarif. Nah, nanti kalian bisa memasukkan alamatnya, alamatnya dari pengirim dari kita, yaitu di Desa Gembongan Ponggok Kabupaten Blitar. Terus tujuannya itu di apa, alamat kalian masing-masing. Terus di bagian volume, nah saya jelaskan untuk bagian volume untuk mesin chopper multifungsi yang seperti ini, terus atau yang seperti multifungsi yang biasanya itu, yang tadi atau kemarin-kemarin kita review yang seperti itu, yang biru itu ya, itu volumenya di 51 kilo. Seperti yang video kemarin Mas Bagus atau pihak ekspedisinya itu 51 kilo untuk volume beratnya lah. Tinggal kalian masukkan alamatnya, tujuan, terus alamat penerima, langsung bisa ada tarif ongkirnya bolo untuk JNT Kargo seperti itu ya. Ya contoh ini, kalau yang ini dari Bapak Sucipto ini, mungkin pembelinya atau Pak Sucipto ini mau ambil sendiri ke bengkel kami bolo seperti itu ya. Jadi kalian yang masih bingung-bingung untuk masalah ongkirnya berapa bolo, ongkir cek ongkir ke sini, ke Kalimantan, ke Lampung, wes langsung saja kalian cek tarifnya di websitenya JNT Kargo, bisa bolo. Itu kurang lebihnya nanti ada harganya untuk cek tarif ongkirnya seperti itu. Terus gak usah tanya-tanya di kolom komentar ke kirimkan gimana, masih bisa bolo, ke Malaysia pun masih kita layani bolo. Nah kayak gitu, contoh ini barusan datang untuk dieselnya ya, tadi barusan datang diesel, sama ini ada diesel Honda, ini requestan dari pembelinya, ini masih ready stock untuk dieselnya, untuk mesin chopper maupun mesin pelet ya bolo. Jadi untuk teman-teman yang mau beli langsung saja wes langsung di chat adminnya, nomornya ada di bawah kanan pojok ini bolo. Nah kayak gini, untuk warna-warna kalian bebas request tanpa ada tambahan tarif apapun bolo. Untuk dieselnya speknya masih 7.5 HP, kalau mau chopper demonya kalian bisa cari-cari atau bisa kunjungi di TikTok kami Erik Las Gitar bolo. Jangan lupa di follow juga untuk TikTok kami Erik Las Gitar. Wes pokoknya gini aja ya, nanti kita akan langsung menuju ke pengirimannya. Nah oke bolo, sudah sore, kali ini kita akan kirim-kirim nih beberapa unit chopper sama mesin pelet yang ini ya Piroi, roller 2 tanpa penggerak sudah ready mau diangkut ke ekspedisi untuk melakukan packingan lebih lanjut bolo. Ini beberapa unit chopper warnanya pink biru, untuk requestan warna kalian bisa request bebas bolo. Tak sepilih ya, dari sini ada mesin chopper multifungsi lengkap berserta dieselnya, mau menuju ke Lampung ini Bu Herawati, dan ini ada juga yang mesin chopper corong atas juga mau menuju ke mana ini, Kudus Jawa Tengah, dari Bapak apa ini, Apif. Dan ini ada lagi yang tanpa penggerak bolo, ini juga mau menuju ke Jawa Tengah ya seperti ini, tanpa penggerak, warnanya pink seperti ini ya. Terus ini yang ini Jawa Barat ini ya, ini mau menuju Jawa Barat, requestan lengkap dan sarangan, tambah sarangan, sarangannya itu bolo 8 milian. Pokoknya kalian yang sesuai requestan ya, yes, langsung saja bisa di chat saja adminnya bolo. Ini warna-warna juga seperti ini, merah muda sama biru, ada juga yang merah. Ini tadi ini kemana ya, tadi ke Subang Jawa Barat ya. Yang ini mau menuju ke Temanggung. Ini juga dari Pak Selamat, juga komplit ya, multifungsi semuanya. Yang merah ini juga mau menuju ke Pati Jawa Tengah, dan yang pinggir ini biru ini mau menuju ke Pekanbaru Riau bolo. Dan satu lagi ini mesin pelet roller 2, ini mau menuju ke Blora Jawa Tengah tanpa penggerak, dan requestannya sarangannya terpasang 3 miliar bolo seperti ini. Nah seperti itu, jadi kita akan mengangkutnya di pick up, terus di apa sedingnya kecandung barang mbak anjir seperti ini bolo. Kita akan ngangkutnya menuju ke ekspedisinya bolo seperti itu, kayak gini ya. Berapa unit chopper corong atas, untuk harga-harga kalian bisa tanya lebih lanjut beserta adminnya ya.
berapa-berapanya, kalian bisa langsung saja WA-WA adminnya seperti itu, Bolo. Ini ada juga yang mesin peletnya tadi. Ini dengan penggeraknya, kerangkanya kerangka dinamo, Bolo. Jadi kalau dinamo itu lebih tinggi kerangkanya, apa dudukannya mesinnya itu lebih tinggi kalau dinamo ya. Ya sesuai requestan dari pembeli, ya sopai masih bisa kita layani, Bolo. Ini beberapa unit chopper buat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 unit mesin chopper beserta mesin pelet yang tanpa penggerak seperti itu, Bolo. Dan info lagi dulur, jika kalian membeli mesin chopper multifungsi dari kita, mendapatkan dua sarangan lagi. Ini dua sarangan lagi, ukurannya 3 mili sama 8 mili ya. Jadi kalian mendapatkan tiga, yang terpasang itu yang standarnya 5 milian, Bolo. Ya kalau yang ini, yang ini itu ada beli lagi, maksudnya ya beli sarangan lagi buat cadangan yang ukurannya 8 milian, Bolo, ya kan, seperti ini. Ini sarangannya include apa beserta mesin choppernya gitu. Jadi kalian kalau mau ambil mesin chopper dari kami, mendapatkan sarangan lagi yang ukurannya 3 mili sama 8 mili, Bolo. Nah, ini bisa kita taruh ke pick up, dan mungkin videonya saya akhiri. Kalau kalian mau tanya-tanya, langsung saja bisa tanya-tanya WA admin, berada di nomornya pojok bawah kanan, itu nomor admin ya, Bolo. Langsung saja guys tanya-tanya. Ini saya akhiri, mau jika ada kesalahan nanti kita next konten lagi, mau pengiriman lagi ataupun review-review pekerjaan dan keagamaan teman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.